apa yang kita nampak tadi, yang kita tengok tadi sebenarnya adalah keindahan persahabatan. Persahabatan yang didasarkan kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dua sahabat bersepahaman, walaupun seorangnya pemimpin besar di sebuah negeri, seorangnya raja besar di negeri yang sama, tetapi kedua-duanya mempunyai jiwa sederhana dan mengamalkan cara hidup yang sederhana. Sebab itu kita tengok ulama' yang dimaksudkan pun seorang ulama' yang mempertahankan kehidupan bersederhana. Kita tengok tuan-tuan, bagi ulama' ini, kehidupan bersederhana bukan lakonan untuk dia. Makan misalnya, makan secara sederhana, makan nasi bungkus misalnya, ini bukan lakonan untuk dia. Bukannya makan nasi bungkus dan makan murah-murah sekadar sekali-sekala untuk tatapan pemberita dan menjadi gambar di dada majalah dan akhbar. Tetapi makan secara sederhana, makan nasi bungkus adalah menjadi sesuatu yang lumrah dalam kehidupannya. Ini sesuatu yang indah, ya? Dan saya rasa lebih terharu bila melihat gambar ini, tuan-tuan. Ya, apabila Tok Guru menghirup baki-baki makanan yang ada di dalam pinggannya. Kalau kita nilai dari segi ilmu sekularisme, ini adalah akhlak buruk. Orang Melayu kata buruk lantak. Tetapi kalau kita ukur dari segi kacamata Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah keindahan akhlak Islam. Seorang ulama yang menghargai nikmat Allah. Seorang ulama yang cuba menjimatkan setiap rezeki yang Allah kurniakan kepadanya, walau saki-baki dan butiran-butiran makanan di pinggan di pinggannya. Bayangkan tuan-tuan, ulama seperti ini yang walaupun baki-baki butiran nasi di pinggannya pun dijimatkannya, tentulah dia sangat jimat dalam membelanjakan harta kerajaan negerinya yang sebenarnya menjadi hak milik rakyat negerinya. Kita lihat bagaimana seorang raja yang bila dia dicayai oleh iman dan ketakwaan, keangkuhan, keegoan seorang raja itu hilang. Dia ke mana-mana dengan jubah putih dan ketayap putihnya, sehingga kapet kuning itu sudah menjadi tidak relevan lagi. Mengimamkan solat, membaca doa, menyembelih korban, turut sama mengumpul sampah dan membakar sampah, inilah watak seorang raja bila bersahabat dengan seorang ulama. Agama rakyat ikut agama raja dan agama raja ikut agama ulama. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.